Apa khabar YouTube semua? Hari ni Selasa, berapa hari bulan? 15 hari bulan. 15 hari bulan 3. Okey, hari ni saya nak pusing Selangor sikit je lah dengan EX5. Dengan EX5 saya, tujuannya untuk check spark plug, check tengok pembakaran kerana jetting carburetor tu mungkin tak berapa cun ya. Pagi-pagi start susah. Pilot jet dia mungkin terlalu kecil. Main jet dia pun saya nak tengok lah. Kalau ikut specification, apa yang dia letak situ mungkin terlalu kecil untuk EX5. Jadi saya nak ride dulu, nanti saya check spark plug. Saya sekarang berada di Elmina, tempat gelong-gelong tu. Menuju ke Sarjana Utama. Lepas tu saya ambil jalan Sungai Buloh, Kuala Selangor. Saya akan melalui Ijuk ke Kuala Selangor. Dan terus ke Kuala Selangor. Tengoklah lepas daripada tu apa di Kuala Selangor, mungkin saya akan check spark plug. Saya tak ada spark plug baru, so mungkin saya belilah dekat sana. Lepas tu saya check spark plug. Lain pada tu saya tengoklah, sekiranya masa masih ada, saya akan ride lagi lah pusing-pusing. Pasal nak tengok, selain daripada spark plug, saya nak tengok mileage motosikal. Sekarang ni 4290 dia punya meter reading. Sekarang ni odometer. Jadi kita nak tengok untuk isian minyak seterusnya berapa kilometer saya dapat, untuk berapa liter kan. Kerana saya nak tata, nak bajet lah berapa jauh motor ni boleh pergi full tank. Okay, tu dari segi situ lah. Mari kita tengok motosikal. Belum. Jadi EX5 ni saya belum buat apa-apa sangat lagi. Masih untuk testing. Dan saya ride pun saya gunakan pouch bag. Dan saya gunakan handlebar bag. Saya letak SJ cam pada tengkuk kepala motosikal ni. Minta-mintanya tak adalah dia goyang sangat kan. Lain-lain belum ada lagi ya. Saya dah order rack untuk depan. Saya order single seat dan rack. Saya tak tahu lah kalau muat tak muat, nanti kita kena alter sikit. Untuk jalan jauh macam-macam lah kita kena buat. Dan motosikal ni pagi-pagi dia mungkin ada sikit susah nak start. Saya kena cari cok bagi-bagi minyak. Jadi kalau kita kena cari cok tu, maknanya pilot jet tu mungkin kecil ya. Lain-lain tak ada apalah. Saya akan ride, nanti saya akan buat video lagi bila saya sampai di Kuala Selangor. Dan adalah video ride sikit-sikit kan. Saya di Kuala Selangor, di Taman Alam Kuala Selangor. Bukit Malawati sebelah kan, dan Bukit Malawati pun tutup, tak boleh nak naik. Jalan kaki boleh lah kot, naik atas tu kot tangga tepi, tapi letih lah. Motosikal tak boleh naik ya. Jadi saya berhenti di Taman Alam Selangor ni. Semuanya tutup ya, pusat pelawat pun tambah, hari ni hari Selasa ya. Tutup, motosikal ok, engine. Bila dia panas biasalah Honda dia panas dia lagi stabil kan. Cuma adalah kadang-kadang bila daripada traffic light tu dia tersemput sikit, itu menandakan pilot jet lah masalah. Jadi saya nak matikan enjin ni. Lepas ni saya nak buka spark plug eh. Kat sini je lah, kat Taman Alam Selangor ni kita buka spark plug dia. Buka dulu spark plug eh. Tengok. Ui, panas sangat lah. Tak panas dah. Tak panas sangat dah. Dah berhenti lebih kurang setengah jam. Okey. Dia ambil spek. Okey, ni dia spark plug ni. Mari kita tengok. Okey, dia main jet dia okey, cantik. Ya, dia brownish kan. Tengah-tengah tu brownish, main jet cantik. Tapi dia punya pilot jet tu hitam. Belah luar tu hitam. Jadi belah luar tu hitam ni, tengok spark plug ni ya. Boleh nampak tak? Jadi main jet lah, cantik.
Jadi tak payah tukar. Okay. Ideal jet ni nampak macam rich. Rich. Bila rich tu tak perlulah kita kena kecil lagi, tapi macam susah nak start. Mungkin saya kena bagi angin lebih, ya. Pasal kalau rich bermakna juga angin tak cukup. Untuk jet tu. Jadi saya akan besarkan lagi angin. Bila besarkan lagi angin, saya tengoklah pilot jet tu macam mana. Jadi saya akan besarkan lagi suku pusingan lah angin tu. Okay. Jadi untuk angin ni kita pusing, bagi suku pusingan lagi ekstra. Susah sikit ni. Kena ambil. Bagi suku pusingan. Okay. Right. Saya bagi suku pusingan. Jadi suku pusingan lagi ekstra untuk lubang angin dia. Dah lah. Letak balik lah spark plug ni. Okay. Nah, kita cuba start engine. Macam lambat sikit kan nak start tadi tu. Macam minyak tak sampai. Tapi boleh bila dah start, okey. Jadi saya dah tambahkan suku pusingan lagi untuk angin. Biarlah dia dah banyak dah tu. Pasal saya bila check spark plug tadi, spark plug tu pilot jet dia lebih kurang rich. Terlebih minyak. Jadi bagi angin lebih sikit. Ni nanti saya ride balik sampai rumah, saya akan check lagi sekali. YouTube saya di Shell Sahabat Berenang. Jadi rehat sekejap Shell Sahabat Berenang, nanti sambung balik lah perjalanan ni. Inilah rasanya Sahabat Berenang ni dah dekat-dekat hujung Selangor kan, jadi tak boleh lah lepas negeri. Saya rehat sekejap sini, sekejap lagi saya arah balik. Sekarang dah tengah hari, cuaca panas. Jadi saya akan marah balik dan saya akan singgah di Skinchan. Nak cari kedai mentarang tu. Jadi kita akan makan mentarang di situ lah. Di Skinchan. Jadi buat masa ni, saya rehat sekejap. Biar hilang panas. Jadi saya dah isi minyak. Jadi minyak tadi dalam lingkungan berapa ringgit ya? Dalam RM5 lebih kot minyak. Saya travel 116 km, dan saya guna 2.56 liter. Jadi kita kira je lah 106 km, 116 km bahagikan dengan 2.59 liter. Jadi kita dapatlah 1 liter berapa kilometer kan untuk motor EX5 ni. Jadi lebih daripada situ kita bolehlah bajet perjalanan full tank berapa jauh dan berapa banyak minyak kita nak bawa untuk perjalanan jauh, dan besar mana tangki yang kita kena persediakan. Baiklah, kita sambung lagi nanti. Kita nak rehat, minum, minum air dulu, nanti download video buat editing sikit.
Okay, YouTube, dah petang dah ni. Dah 4.10 minit kan? Ya ke? Yalah, 4.10. 4.10 saya di sungai... Mana ni ya? Tanjung Karang. Ya, Tanjung Karang. Di Mi Udang Banjir Tanjung Karang. Jadi saya nak rentikanlah ride ni lah. Lepas ni tak adalah balik je lah rumah. Nak makan Mi Udang dulu. Duduk sini sekejap. Edit video. Itu je lah. Yang lain tak ada apa lah kan. Motosikal tu dia semput sikit dari segi carburetor dia. Nanti saya kena adjust lah. Mungkin dia punya pilot jet lah. Main jet cantik. Spark plug nampak cantik. Idle jet. So, pilot jet tu masalah sikit. Okay, YouTube. Terima kasih. Bye.